Hai, Assalamualaikum. Saya Syukri dan selamat sejahtera. So, hari ni kita akan review rumah dekat kawasan Section 19. Kita tengok apa ada kat sana, fasiliti apa yang ada kat sana, sesuai tahun untuk tinggal ataupun untuk investment ke kalau korang terfikir kan. Dan kita bandingkan harga yang nak jual kat sana and then kita tengok fasiliti apa yang ada. So, jom kita pergi tengok sekarang. Okay, so tengok dekat kawasan berjiranan ni, kebanyakannya rumah lama lah. Setepi jalan ke lorong sebelah, kawasan sini rumah semua biasa standard rumah, usia lebih kurang 30 tahun macam tu lah. Alright, dekat belakang ni pula saya di belakang sekolah SMK Section 19 Shah Alam. Alright, Section 19 Shah Alam. So, sekolah menengah lah. Dekat dengan kawasan perumahan juga. Alright. Okay, bersama saya, kawan saya, sahabat saya, Syed. Dia tinggal dekat Section 19. So, kita nak tanya dia apa yang menarik dekat Section 19 ni. Dan nak tanya dia, kenapa dia suka sangat tempat ni kan? Okay, dekat sini, antara tarikan pertama dia, ada Station KTM Shah Alam adalah terletak di Section 19 sendiri. Dan selain tu dia dah terletak, ada dua hospital private kat sini. Yang pertamanya Hospital Salam dan yang keduanya adalah Hospital KPJ Section 20. So daripada sekolah ni walking distance kan? Sekolah, okey. Yang bestnya untuk unit ni, sekolah adalah di depan saja. Memang jalan kaki pun sampai. Ada dua sekolah kat sini. Satu sekolah menengah dan di sebelahnya adalah Sekolah Rendah Agama Integrasi Section 19. Dan antara sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa kat kawasan sini lah. So, kenapa kau suka tempat ni? Kenapa kau duduk sini? Kat sini, okey. Yang pertama dia tenang lah. Kawasan antara kawasan Shah Alam yang tenang. Okey, kalau untuk budak-budak kan, taskar, okay. Mana yang paling dekat? Okey, dekat sini. Okey, ada banyak sekolah. Antaranya sekolah Little Khalif. Dan juga taskar di sepanjang taman perumahan ni memang ada banyak taskar. Jadi boleh ada pilihan untuk hantar anak. I see. Kebanyakan jiran sini kerja kat mana bro? Okey, kebanyakan sini merata. Ada yang kerja KL sebab salah satunya sebabkan dia adalah kita ada seksi komputer kat sini. Selain tu mereka bekerja di pusat bandar Shah Alam iaitu di MBSA dan juga di SUK. I see. Kebanyakan kawasan kejiranan kerja dekat situ lah. Ya, yeah, betul. Alright, so siapa yang nak jual rumah kat Shah Alam, nak tahu kawasan Shah Alam Seksi 19 lah. Ni lah orang ni. Yes, I'm the guy. Okey. Follow me. Right. Okey, kalau tengok daripada mudah.my, ni pesaing lah. Ada fully renovated 375, saiz 840. Rumah renovated kat kawasan ni orang jual dalam 300 lebih. Yang ni korang kena tengok saiz jugalah sebab dia mahal, 1004. Okey, ni mahal sangat 900,000 tu. Okey. So saiz-saiznya berbeza-beza dekat sini, 360. Extended juga. Okay, harga dalam 3 plus jugalah sebenarnya kat kawasan ni. Okay, sebab inilah kawasan lama kan. Okay, Section Shah Alam. So kita comparekan dengan apa yang ada dekat Property Guru dan kita akan buat perbandingan daripada sana lah. Satu daripada mudah.my, saya selalu tengok compare dengan ialah dengan apple to apple lah kan, rumah teres dengan rumah teres yang sama. Dan sekiranya saya sudah set dekat sini Section 19 Shah Alam rumah teres for sale. Alright, so saya buat harga paling rendah ke paling tinggi. And then bila kita tengok sini ada pesaing, okay, rumah 275 325. Tapi yang ni tak ada gambar depan. Tak tahu kenapa tak ada gambar depan. Yang ni pun tak ada gambar depan. Bila tak ada gambar depan ni korang kena tanya lah, tu harga betul ke tak, rumah sebenar ke tak, rumah yang aku nak jual ni dan lain-lain lah. 36 ni single story ni mesti rumah dia macam cantik sikit kot. Alright. Mana cantik sikit kot. Okay, ni nak buktikan yang kita boleh dapat harga mampu milik dekat Shah Alam. Untuk lelong tip, saya dapat satu sahaja, jalan 1914 yang ni size sama 840, tapi dia ni dah reno cantik. So 620 di lelong, agak tinggi ni. Saya tak pasti ada orang nak bid ke tak, tapi ini dia
So bila dekat bila kita round-round dekat kawasan ni, ada satu iklan yang saya nampak untuk lelongan 480. Saya tak pasti unit apa. Dan kita akan round dan kita akan tengok apa facilities yang ada dan berbaloi tak harga rumah dekat sini. Berapa harga yang berbaloi? Kita tengok berapa harga yang berbaloi dan berapa harga yang tak berbaloi. Kalau lebih, jangan beli. So kita usah-usah kat sana. Okey, kita tengok Google Map lah. Tadi kita dekat Jalan Bakul, ada SRA Integrasi, SMK Church 19, hotel-hotel, Salam Hospital. Okey, Mama, kedai aksesori kereta. Okey, kalau dekat luar sikit di kawasan industri. Kawasan industri. Alright. So mostly kebanyakan kawasan perumahan, ada surau banyak dekat sini, masjid. Surau, Maybank, KPJ, 11-11 Section 20. Tak salah saya yang ni, yes, Section 20. So sebelah aja berdekatan. Ni kawasan industri. So kebanyakannya kawasan perumahan dan sekeliling perumahan, kalau kita zoom luar, industri, perasan tak? Ni kawasan industri. Kawasan industri, tengah-tengah ni perumahan. Alright, itu saja berkaitan dengan Google Map. Kita akan review satu rumah dekat Section 19, rumah teres. And then lepas kita dah tengok kawasan tadi, dan juga tengok Mudah.my, kita dah tengok dalam tips, kita dah tengok Google Maps, sekarang kita tengok rumah ni sendiri. Jom. Okay, rumah ni agak lama lah. So tangga-tangga kayu. Tak nampak sangat. Orang tangga kayu. Okay, sekarang ni saya ada dekat master bedroom. So ni dia punya master bedroom, dia dah tarik sampai depan. Okay, so ada leaking sikit kat sini. Biasa rumah lama kan, lepas tu orang dia repair, dia buat renovation sendiri. Alright, ni bilik depan. Ceiling agak rendah. Saya ketinggian saya adalah 1.8. Tangan saya boleh kena. Rumah lama selalu standard macam ni, ada agak rendah sikit. Alright, jom kita tengok apa ada lagi dekat belakang saya ni. Okay, owner dia ada buat loteng kawasan kat atas. Sekejap lagi kita pergi tengok. Untuk sebenarnya untuk anak bujang dia lepak. Sini asal rumah dekat kawasan ni lebih kurang ada dalam 3 bilik 2 bilik, sorry 2 bilik asalnya. So dia tadi depan je 3 bilik. So rumah lama. Dan bilik airnya bawah ada satu, sini ada satu. Di atas yang loteng dia buat sendiri ni tak ada lah. Okay, so ni kawasan lotengnya. So lotengnya, okay, ni shell. Shell belakang tu ada hotel, ada 2-3 hotel. Ni di Palma Hotel. Dan ni adalah Shah Alam Specialist Polyclinic Medical Center, Shah Alam Medical Center. Berdekatan dengan Section 19 ada satu development. Ni developer Hub Seng Industrial Office. Okay, Hub Seng Industrial Hub dalam pembinaan dekat dengan Section 19 juga. Dia dekat dengan Section 19 dan Section 20 lah, dekat roundabout ni. Alright, roundabout ni ha. Okay, one thing about Shah Alam, dekat mana-mana akan jam. Orang nak keluar masuk balik kerja semua daripada Shah Alam, nak keluar Shah Alam. Sebab yelah, dia kawasan industri kan, so ramai yang keluar masuk sini lah. Yang kerja Shah Alam, yang tinggal Shah Alam pun ramai. Okay, sekarang ni saya tengah driving balik. Dekat akses yang berdekatan dengan Section 19, Section 20 ni, selalunya kalau saya nak datang sini daripada Puchong, saya akan datang melalui LDP. Tapi kita ada the Kesas Highway, kita ada Federal Highway yang favourite orang guna. Lepas tu yang jauh sikit akses dia adalah dekat Elite. Okay, Elite utara selatan, dan tu kena keluar dekat Batu 3. So itu akses yang ada dekat Shah Alam. Dekat sini kawasan dia macam saya inform tadi lah, rumah dia lama tapi dekat dengan sekolah, dekat dengan facilities, dekat dengan Shell, dekat dengan bank, dekat dengan semua tempat lah. Cuma rumah lama biasalah, kita tak boleh expect to be perfect lah kan. So kena standby duit dalam 30-50 ribu untuk repair dan renovate, touch up mana yang perlu. Contoh benda basic macam wiring, ceiling ada leaking, yang macam saya tunjuk tadi kan, ceiling ada leaking. Dan tangga dia tangga kayu, so korang kena buat
design korang sendirilah. Kalau kau nak tangga kayu, kena tukarlah kayu tu. Sebab takut kayu dia, biasalah 30 tahun rumah kan, dah lama kan. But dengan harga yang RM300.5 untuk dapat dekat Shah Alam, korang boleh consider kot. So sama ada korang nak beli untuk tinggal ataupun untuk sewa, ataupun korang kena letak dalam shortlist. Saya punya berapa lah, korang boleh letak dalam senarai shortlist kalau ada rumah dekat Section 19 dengan harganya tak lebih daripada RM300.5 dengan saiz yang macam ni lah. Saiz lebih kurang dalam 1460, 1560 macam tu. So dengan harga RM300 lebih, korang patut consider dengan tengok keadaan rumah. Alright. Tapi kalau harga saiznya lebih besar, mungkin contohnya 20-70, so RM400 lebih tu korang boleh consider jugalah. So untuk tinggal, facilities, amenities banyak dekat Shah Alam, tak boleh deny. Cuma yang akan menjadi persoalan adalah harga, berapa yang kita patut consider. So itu saja, jumpa lagi dekat review akan datang. Saya akan cerita tentang property, real estate, business, networking ataupun apa yang berkaitan. Dan jumpa anda di next video. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.